Antara Satpam Gubernur mengeluarkan mengambil yang di jalur hijau berhadapan dengan Alkafi satu yang tiba di jalur kuning. Siapakah kedua Satpam ini akan menang di garis finish? Karena itu sangat penting. Ya, partai panas antara Nuan Tenang Belakang di jalur hijau berhadapan dengan Alkafi 1 di jalur kuning. Siapakah yang akan menang di garis finish? Saksikanlah beramai-ramai. Mana pendukung Nuan Tenang? Mana pendukung Alkafi? Ada. Ah, baca. Ada kita ambil. Hah? Baca. Apa nanti? Lagi ada. Inggit madam. Dua sendiri, tekan. Jalan kapalnya itu. Aja ada, mana aja ada. Nuan Tenang Belakang yang ada yang di jalur hijau. Lanjut ke pelepasan ke-11. Rizky Ma'am Mas itu saja pukul mati itu. Ya Allah tinggal kita ngejur buka hari ini. Panas benda belakang itu. Balas dengan lagi hidup, lagi ngelawan. Sampai hati besar membaca. Ya. Mainkan ya. Ayo merah mas. Ayo wahihiha. Ada. Enggu. Ayo Deski Meramas. Ayo wahihiha. Ayo ketepun wihadu. WH ada main strategi pantai WH itu. Udah main strategi itu. Empat yang main strategi, dan main dari pantai. Ya, dua-dua kemungkinan main pantai itu. Kau ngerti, maka. Kalau nak ngelila, ya kak ngopi. Tuh, dia asap putih, maka. Sama asap putih. Kita lihat dua bahasa Jetski sementara memimpin di jalur kuning, di jalur hijau. Ayo WH, ayo Jetski. Kita lihat siap luar biasa Jetski telah mengeluarkan strategi kayu Tino ayo Jetski ayo kampung menangnya adalah Jetski Merak Mas 2 di jalur hijau dan Wanyu Hohan di jalur kuning sementara tertunda kemenangannya dan skor sementara 2-1 untuk kemenangan. Rupa tau kebetan mati apa takut mati kubu. Angin tornado putus sebuah jalan hijau. Wahyu dalam jalan kuning. Kembali kita lihat Wahyu yang menggunakan strategi nyisi-nyisi pantai. Hati-hati Wahyu yang banyak nyisi pantai. Ya Allah, ya Abi, ya Allah.
Hati-hati, ayo weh ha lo ada aja bau ke weh ha weh ha tua biasa pokok malam tu kita datang ke markas weh ha kita makan daging sudah mana sapi go ada mana mana sapi ada mana mundur buaya yang mana benar weh ha tu Allah biasa weh ha wahyu ilham gering Jalan kering, Bukan yang pertama, Penonton, penonton. Ya Allah, masih bunyi. Ya kak. Sudah terlihat penonton sekalian kita yang sepertinya jalur kuning. Nuan tenang, 11 di jalur kuning sudah jauh memimpin. Dan panglima hitam masih terus mengejar. Udah bapak buah bau ya. 3 buah rumah. Ya Allah, nyawa-nyawa, ada 3 buah rumah. Oh, Pak Kadis. Oh, tinggal-tinggal ini panglima al-lepat. Di pasar berbayat jari. Dan ini sih ingat dari kemarin. Oh. Oh. Coba, Anon, dijarab dengan naik tawa, buat muka mata. Ah, kamera stop dah, kamera. Kes, ayo panglima hitam kerja terus panglima kerja terus main tarik tarik bola benar dan pemenangnya adalah Nuan Tenang 11 di jalur kuning dan panglima hitam sementara tertunda kemenangannya lanjutkan berita pelepasan kaman luar Tuan Botak ingatlah nama pemula kisah jatuh cerita gunung pun tebak jadi legenda usahlah Tuan Seorang tanah plaster
yang ke-14 ini antara lima-lima Sugaran Nangabean di jalur hijau berhadapan dengan Luang Tenang 12 Nangabean di jalur kuning. Siapakah yang akan menang di garis finish? Jemaah, ya Allah, jemaah pembuluh ini sudah buka baju megang buka. Ayo lumba-lumba Sugara. Ayo Luang Tenang. Ada. Mana soal penonton? Ya Allah, ya Allah. Ini segala lumba. Ya Allah, bakal lagi masak tuh. Lagi sama kuat tuh. Siap kamera, kamera siap. Lomba-lomba Sugara di jalur hijau. Luang Tenang 12 di jalur kuning. Kita lihat Luang Tenang masih memimpin, mengunci kekuatan Lomba Sugara masih terus mengejar ketinggalannya. Ayo Lomba Sugara lagi ada. Ayo Luang Tenang. Ayo lomba-lomba Sugara lagi ada. Dan pemenangnya adalah Luang Tenang 12 Nangabean di jalur kuning. Ayo panglima satu. Agi ada. Dengan samurai. Boti kami bunuh. Ah, dilihat jalur masing-masing, jalur masing-masing ingat. Ayo SB Samurai. Ayo Panglima. Agi ada. Ini. Iya. Sikit lagi. Ah, tekan mana? Ayo Panglima. Nabaninya bodoh. Iya, dimenangkan oleh Panglima satu Nangabean di jalur kuning. Lanjut ke pelepasan ke-16. Sementara SB Samurai tadi dari Nangabudu tertunda kemenangannya. Ya. Udah keluar. Ayo Luang Tenang. Ayo Sultan Al-Munir. Ayo Luang Tenang. Ayo Sultan Al-Munir. Ya Allah, ada kuasa di anak kaya. Ah, ini betul waktu dulu, Bapak. Ini betul rangkai. Ah, hati-hati jalur masing-masing. Ingat jalur masing-masing.
Ayo teman-teman, ayo Sultan Al-Mu'min. Agi ada, Endur. Sultan Al-Mu'min di jalur kuning. Nuan tenang kita jauh, kamera siap, kamera siap, dua biasa, sama kuat. Nuan tenang naik. Nuh Sultan Al-Mu'min mengunci, masih kekuatan apa tenang. Habiskan Sultan Al-Mu'min. Al-Munir di jalur kuning dan Nuan tenang di jalur hijau sementara tertindak menang pinsal. Bapak skor sementara itu. Untuk tidak memasuki arena perlombaan, semua tim SAR yang bergerak segera mengamankan arena perlombaan. Laskar Borneo Pemuda Melayu 2 Nanasilat di jalur hijau berlawan dengan Nuan Tenang 15 Nanaduan di jalur kuning. Siapakah yang akan jadi pemenang pada pelepasan yang ke-17 ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Ayo, ayo BBM 2 Silat, ayo Nuan Tenang. Perlu ketahui bahwa LBPM ini adalah tim dari Nana Silat atau Silat Hilir. Silat Hilir terkenal dengan gudang-gudang pelatih, pemain-pemain atau pendayung-pendayung terbaik yang pernah mewakili Kepala Solo sampai ke Malaysia. Mampukah LBPM mengangkat kembali kejayaan Sampan Bilar Kecamatan Silat Hilir? Mari kita berikan dukungan kepada LBPM Nana Silat. Mana pendukung Nuan Tenang dan mana pendukung LBPM di jalur hijau? Ya. Apa saja luka? Ada. Ini. Ayo, dan pemenangnya adalah Nuan Tenang 15 Nanaboyan di jalur kuning dan LBPM Silat sementara tertunda kemenangannya. Tetap semangat LBPM, berlatih lagi. Lagi ada turnamen yang akan datang. Siapa yang rajin berlatih, yang kompak, insya Allah akan jadi juara di masa yang akan datang. Mata Anda hubung ke sirkuit Raden TV di Lintas Ceria Nangabangan. Karena datang musyawarah di Tonton Tunis. Sekali lagi saya himbau kepada rekan-rekan panitia selepas pertandingan pada sore hari ini agar jangan ada yang pulang dulu karena ada musyawarah kita. Ulang lagi. Memang diam ya, memang melepas sampan itu tak se- Luar biasa penonton sekalian, kita kembali arahkan pandangan mata kita pada pelepasan yang terakhir ini di mana bertemu sang juara atau perwakilan biasa. Tinggal satu-satunya lagi, yaitu bintang kejora biasa di jalur hijau berlawan dengan sang juara Wahyu Hilham. Wahyu Hilham 2 di jalur kuning. Siapakah yang akan jadi pemenang pada pelepasan yang terakhir ini? Panitia, tolong apautan di kopal-kopal oleh bos WH ya, di belakang, di jari kopal-kopal. Ya, bukan tahu kita. Oh. Ya Allah, keluar semua aku belakang. Yang mentau, bos bintang kejohar pernah sana, duduk sana. Ya, kita cepet bos kejohar.
Oh, kita lihat bangun sepertinya sementara Wuhan lagi di depan, kemudi lagi di belakang. Sabar. Wait, apa dia wayu? Wah, tu dari sana. Mutawanau, pakai ruko. Ya Allah. Kita tolong panitia fokus dengan bos WH tu. Oksigen siap. Udah mana, pantas mi. Mati jadi, munung sapi malam tu. Pantau pas sapi sampai di gunung WH ya. Wahyu yang di jalur kuning, bintang kecoh di jalur hijau, siapa kah? Ayo kecoh! Wahyu yang mengunci kecoh! Kejohan naik, Ya ada, wah ketabun. Dan pemenangnya adalah luar biasa WH. Udah Haji di luar, Haji di kemudi, nak menang, nak biar ketua madari. Dan pemenangnya adalah Wahyu Hilham beringin di calo kuning dan bintang kejuaraan jauh-jauh sementara tertunda pemenangannya. Kita lanjutkan. Cabut undi jalo. Apa lawan apa? MP lawan WH. Menang apa? Nuan menang. Official. Tolong tulis catat dia.